Oh, tahan ya. Phase 2. Eh, ketahan. Padahal ini 3500, teman. 3500 persen attack ya. Nih, 3500 persen attack, tapi ketahan. Tenang aja. Jorna tempar kabar sebagai gede cara Piper Freda sampai SKI. Oke. Karena banyak yang minat ya sama video yang kemarin ya soal Rice Velger pakai squad drama ya, pakai Siban, pakai squadnya si gamer masalah Grand Cross lah. Kita sebut gamer masalah, squad gamer masalah aja ya teman-teman ya. Jadi gue bikin lagi untuk hari ini videonya yang lebih lengkap teman-teman. Kita hajar floor 1 2 3 ya teman-teman ya. Untuk floor 3 nya mungkin gak kelar kali ya, karena sekali lagi butuh poker yang bagus teman-teman. Untuk floor 3 ya, untuk floor 3 Rice Velger itu butuh poker yang bagus. Jadi gue ngomong jujur aja ya teman-teman. Gue ngomong jujur, gue bakal pakai squad biasa aja untuk gue selesainnya. Cuman kalau untuk konten ya gue pakai squad yang ini. Karena sama-sama poker cuy, sama-sama poker. Pokernya lebih gila malah squadnya si gamer masalah loh. Kalian bisa nonton video si gamer masalah itu, dia hokinya gila banget anjir pokernya. Dapat kartu FWK terus. Ini squad itu ya jelek ya. Ini squad itu jelek ya. Ini squad tuh bener-bener apa ya, winking sentris lah. Ini squad bener-bener winking sentris teman-teman. Jadi ini posisi Valenti aja ditukar aja sama full winking supaya kartu full winking nggak jadi satu teman-teman. Full winkingnya di ujung aja teman-teman, biar nggak jadi satu kartunya. Jadi kalau kalian nggak dapat kartu full winking di floor 3 itu susah. Tapi floor 1, 2, 3 itu teman-teman lebih gampang pakai squad ini anjir. Ini squad imba banget teman-teman. Ini squad imba. Oke. Gue kasih lihat kalian equipnya teman-teman. Mereka semua ya. Kemarin kan belum gitu lengkap gue kasih lihatnya. Oke. Nah, Valentina banyak yang nanya ya, defend enggak? HP defend teman-teman. Cuman yang tengahnya resistance. Yang tengahnya pakai R bisa teman-teman. Equip R, equip abu-abu. Gue enggak bercanda, serius bisa teman-teman. Ini bisa pakai aku. Makanya gue bilang ini squad ramah F2P, teman-teman. Ini squad ramah F2P. Terus habis itu Siban full defense ya, teman-teman. Siban full defense, ini resistance. Ini resistance, teman-teman. Yang penting tengah resistance. Gitu, teman-teman. Kalau HP defense juga gue rasa bisa, yang penting tengahnya resistance aja. Gitu. Jadi kalian harus bikin satu set lagi untuk ban gitu, teman-teman ya. Terus untuk Gouter resistance juga, HP defense, teman-teman. Jadi gua rasa si Gouter ini kan itu passion aja teman-teman. Jadi gua rasa bisa aja kalau si ban HP defense. Terus FWK kalau kalian rajin tengahnya ganti resistance juga, cuman nggak usah lah, nggak usah si FWK ini sih, nggak gitu perlu ya, nggak gitu perlu. Ini nggak apa-apa, ini defense nya nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Yuk, terus untuk itu gua pakai ini teman-teman, damage taken decrease. Ini udah level 3 pakai RTF Ucek ini. Ini RTF Ucek gratis ya, dapat gratis nih RTF Ucek ini. Dari Halloween itu teman-teman. Gue yakin kalau kalian klik videonya juga kalian pasti punya sih, nggak mungkin nggak punya sih. Soalnya nggak mungkin newbie itu nggak mungkin punya Valentino, itu jarang keluar di banner teman-teman. Yuk kita mulai teman-teman, let's go. Kita ulang lagi dari floor 1 lah ya teman. Kita ulang lagi dari floor 1. Pelan-pelan kita ulang. Gitu. Kalau kalian merasa kelamaan ya tinggal di skip aja langsung ke floor 2 ya, sama floor 3. Floor 3 nanti gue juga bikin teman-teman. Bukan nanti ya, sekarang kan maksud. Oke. Okay? Nah, ini kan dapat FWK. Ini kita simpet kartu power strike seperti biasa. Gini. Apa aja lah. Yang penting keluarin pakai skill FWK cetok. Oke. Okay. FWK di ujungnya jadi kartu nggak jadi satu. Kalian takutnya kartu jadi satu ya. Rasa juga kok kayak gitu. Si gamer masalah sih FWK di kiri, cuman ya dari pengalaman tuh kan kartu nggak jadi satu gitu. Maksud gue Bang apa-apa sih Valenti ampas ini yang jadi satu. It's okay temen-temen. Kayak ini kita terpaksa masih pakai. Padahal udah dapat sayang banget. Tapi it's okay lah temen-temen. Sikat. Nah kan kartunya jadi bersih gitu, kebuang-buang. So kalau kartunya si FWK kebuang sayang sih. Plep. Nah nanti kalau stacknya si ban ini di P1 temen-temen. Kalau di P1 stacknya ban D5, udah lu nggak usah nge-skin. Dia bakal dari ujung ke ujung mereka bakal. Jadi lu bisa simpen kartu FWK, lu bisa simpen teman-teman. Lu bisa simpen kartu FWK dari ujung ke ujung dia. Ujung ke ujung dia passion terus teman-teman. Jadi santai aja.
Oke, kalau soal damage juga nggak usah khawatir ya. Si Gouter merah ini juga kan nggak kena damage tuh. Si Gouter merah kan nggak kena damage, jadi attack dia nambah-nambah aja terus tuh. Kalian lihat stacknya udah 20% attacknya berarti teman-teman gitu ya. Jadi kalau soal damage sih ini tim juga lumayan teman-teman. Lumayan, lumayan bagus ya. Jangan kalian bilang, wah ini squad anjir cuma ngandelin badan doang. Badan doang keras. Enggak teman-teman. Soal damage juga boleh diadu teman-teman. Karena ini Gouter merah kita maksimum gitu. Nggak kalah sama Gouter merah lah. Nggak kalah sama Gouter hijau, oke? Di sini gue bakal coba lihat stacknya si Ban. Stacknya si Ban baru 3, jadi kayaknya pakai aja satu. Kalau stacknya udah 5, gue baru pede deh teman-teman. Plop. Dapat lagi power strike belum? Ini kayaknya gue hajar aja deh, nggak usah itu deh. Gua hajar aja langsung teman-teman. Pokoknya stuck ban 5, lu udah tinggal itu, tinggal ongkang-ongkang. Ini gua giniin. Gini, gini. Ini stucknya udah 4 ya, harusnya udah 4. Udah 4 sih, gua rasa sih PS ini sih nggak tembus sih teman-teman. Single target skill singlenya aja si Buong ini nggak tembus anjir, apalagi sih itu. Apalagi skill areanya. Logika gitu tuh. Nih lu lihat ya. Nggak tembus ini. Plop. Passion. Yang penting ban lu sih yang nggak kena damage. Yang penting tuh ban lu sebenarnya. Kalau yang lain kena damage, nah kayak Valenti dikit-dikit gini ya nggak masalah teman-teman. Nggak masalah. Habis ini juga passion, habis turn ini juga passion. Habis turn ini juga passion. Cuman enggak lah, ini kita sikat aja. Tuh, ini udah stack 5 ya. Udah stack 5. Udah stack 5 ya udah, ini udah ongkang-ongkang sih teman-teman. Ini udah ongkang-ongkang sih. Udah ongkang-ongkang sih. Lo tuh yang penting lu simpen power strike aja terus, simpen aja terus, terus lu pakai satu-satu nanti ya, pakai satu-satu gitu. Enak banget sih squad ini sih, floor 1-2 sih enak banget tuh. Ini udah ongkang-ongkang aja lu, lu tinggal beginilah. Ini chest boleh lah, mulai chest ke king. Tunggu, ini kayaknya kejar ulti king aja deh. 1 2 3. Ini udah passion terus udah 5 stack ya sih. Passion ini mah tenang aja. Apalagi gue kemarin nggak pakai RT Fucek yang ini ya. Gue nggak pakai RT Fucek yang ini mah lebih gila lagi. Lu nggak perlu hal-hal lagi teman-teman. Heal lagi. Lagian kan banyak yang nggak punya kan kartu heal itu. Ya inilah solusinya. Gini ya, kita tinggal tunggu power strike sih sebenarnya. Tinggal tunggu power strike lagi sih. Cuman gue rasa 2 udah cukup sih power strike. Kan lu bertahan-tahan. 3 sih kalau mau aman banget, 3 sih. Karena dia 3 turn ya. Karena dia resistance-nya 3 turn ya si Buong ini. Resistance-nya kan 3 turn nih si burung. Kampret gue bisa. Kalau gue bikin konten selalu gini loh. Ya dia bakal passion terus-terusan sih. Oke. Ini jangan bunuh dulu lah ya. Jadi dia mau ulti ya, mau ulti. Ultinya ketahan sih. Floor pass 4-nya ketahan kan berapa persen sih? Ketahan sih, teman-teman. 78% ketahan lah, yakin. Apa ulti go red aja, ulti aja lah ya, biar enggak itu tuh, biar enggak resiko ya. Gua belum pernah nahan sih ulti di pass 3 sih. Kalau di pass 4 kan udah deh di konten kemarin. Passion anjir ultinya. Oke. Lu mesti stall di PS3 ini, lu mesti stalling sih. Mesti lu tahan-tahan sampai lu udah power strike-nya banyak tuh. Oke, ini gila banget ya. Power strike cuma 1 anjir. Aduh. Ya udah kita pakai dulu lah ya. Ini mesti lu tuh pukul dia tuh. Lu bukan butuh shield di sini, teman-teman. Lu bukan butuh shield FK di sini. Yang lu butuh tuh kenain damage ke si burung ini. Itu doang yang lu butuh. Kenain damage ke si burung ini. Kalau dia udah kena damage ya udah lu nggak bakal kena korosin. Gila, ampun DJ gue. Aduh, ampun DJ gue. Gue sih nggak butuh shield FK jujur aja. Tuh dia 3 turn ini, resistnya 3 turn temen-temen. Decrease, no chance, yang mana ya? Decrease. Ya pokoknya berapa turn lah inilah, yang inilah tuh di defense increase-nya tuh berapa turn lah gitu loh.
Gini. Pakai dulu lah. Gue butuh chest sih atau enggak buat turn ini ya. Nah, yang penting udah masuk damage-nya supaya kita nggak kena itu, supaya kita nggak kena apa tuh, nggak kena corrosion. Karena corrosion-nya ya kena damage, tetap corrosion kan bukan dari defense kita, teman-teman. Nice. Very nice. Nah, ini satu turn lagi, teman-teman. Satu turn lagi. Jadi ya santai lah. Cetrot. Oke. Cetrot. Satu turnnya santai. Habis ini bisa ulti kan? FWK gue. Oke. Gue bakal begini. Kita sikat. Terus kita begini. Invasion. Oh, ceset. Oke. Ego. Wak. Ya penting kena damage. Udah, lu masih hindarin corrosion ya. Karena si burung ini kalau lu gak serang PS4 ya, dia bisa corrosion sakit banget. Corrosion sakit banget. Gak kebendung. Gak ada solusi juga. Kemarin kita udah coba ya. Gak. Ultinya pun ketahan sama kita ya, teman-teman. Ini recovery disable ya udah. Apa yang mau disable anjir? Kita sikat aja langsung ya, teman-teman. Yuk. Oke, peletu. Sip. Anjir. Tebal juga ya, biarpun defense-nya udah hilang ya, anjir. Mampus lah ini. Mesti gue ceset ke besi mesti irit-irit kartu FWK ya, anjir. Gila ya. Aduh, ini gimana ya? Mau ultiras juga nggak? Ultiras bisa ya. Ultiras bisa. Gue bakal gini lah. Pokoknya kita masih damage-in terus, temen-temen. Semoga damage-nya masuknya aja. Oke, sikat. Nice, damage-nya masuk. Nah, yang penting masuk damage udah cukup sih. Yang penting damage masuk udah cukup. Biar nggak kena corrosion itu dong. Kalau shield-nya sih udah nggak butuh. Stack-nya banda 5 ya udah nggak butuh. Oke. Sip. Nah, kalau ultima masuk lah damage-nya. Mati sih ini harusnya. Explore 1 beginilah, teman-teman. Ini poker gue jelek banget aja, jadi ya, tapi masih untung sih, masih dapat kartu king sih akhir-akhir. Cuman kalian bisa lihat ya, nggak kegores ya. Sama sekali nggak kegores, teman-teman. Oke. Kita mulai floor 2 ya, teman-teman ya. Oke. Oke, ini floor 2, teman-teman ya. Kita sikat. Ini tenang aja, teman-teman. Soal PS2-nya tenang aja. Ini bisa diakalin, teman-teman. Bisa diakalin. Soal masalah PS2 ya. Pokoknya kalian gini dulu. Tugas kalian kumpulin Siban, kumpulin kartu Siban. Kumpulin pasif Siban sampai 5. Harus 5, teman-teman, harus 5. Sama kumpulin ultinya King, Valenti sama Siban, teman-teman. Kumpulin ulti mereka. Oke, gini dulu. FWK Ban sama Valenti gitu. Habis itu kumpulin yang paling penting sih, pasifnya Ban kalian kumpulin, itu yang paling penting, teman-teman. Itu yang paling penting. Okay. Nice, nggak dapat kartu FWK ya. Bajingan emang. Nah, apa sih? Yuh, sama gua kenapa sih lu? Mabul. Anda ya, kita bisa pilih kartu ya, temen. Aduh. Ya, tapi itu burung jadi gampang banget sih. Burung tuh jadi super gampang sih. Burung bener-bener super gampang sih. Kalau kartu lu bisa milih ya. Inilah jeleknya squad ini. Tapi squad biasa juga ya. Kalau nggak dapat kartu Brunhild, nggak dapat kartu Dewan ya pelangga plongo lah lu. Itu cuma bisa pelangga plongo. Oke. Oke, dapat kartu. Pokoknya kalian selalu cek lah, cek pasif Siban, teman-teman. Cek pasif Siban terus. Oke. Oke. Sip. Ini dia amplify, teman-teman. Ini agak bahaya, bisa tembus. Ini coba kita pasif Siban. Oke, 2. Ini bisa tembus. Jadi kita ya berdoa aja nggak kena Siban sih. Cuman kalau lu aman tuh gini sih. Ceset.
gini buang kalau mau aman, jadi shieldnya nggak tembus gitu. Kan lumayan gede tuh shieldnya, ini bisa tembus sih ban temen-temen, karena kan biar gimana si ban kan belum gede gitu pasifnya. Ini nice banget kata belum gede pasif, baru berapa nih ke siapa? Oke ke bukan yang amplify yang ceset ah yang ini ceset ini amplify sih temen-temen, tuh kan lumayan. Nah gak tembus kan karena gue level 2 shield, jadi gitu temen-temen. Oke gue bakal begini, ini udah berapa sih pasif? 3 baru 3 ya, baru 3 sih nggak boleh ke next phase. Kalau gitu gue buang-buang kartu dulu lah. Gini. Lu belum boleh ke next phase. Simpen kartu FWK juga boleh buat phase 3 nya. Phase 3 kan kita disuruh ngeras temen, disuruh ngeras gitu. Oke. Tenang aja. Ini langsung kita sikat aja ya temen-temen. Tenang, passion itu. Passion. Terus kita gini. Ini pisainnya kartunya, ini udah mati. Oke, sip. Nah, ini deh. Ini phase neraka, temen-temen. Ini udah 5 ya harus. Aduh, anjing dapat pasif. Ini pasif paling rese, temen lu jangan pasifin yang lainnya boleh enggak? Yang ngurangin max HP lu boleh itu juga kalau pakai squad gini. Ini lu nah ini udah 5 ya. Udah 5 sih, udah ketahan lah, temen-temen. Oke. Pakai semua ultinya. Terus elu sikat yuk. Pakai semua ulti. Peletum, oke. Ajar lagi. Peletum, oke. Lagi. Peletum, ini enggak maks ya, tapi it's okay lah, tun. Hep, tun. Wah. Nerakanya kan di sini ya di terakhir. Gue tahu kok temen. Maksud kalian pes floor 2 gimana bang nih? Ketahan itu, ketahan. Santai. Ketahan. Oh, ketahan ya. Pes 2 ya, ketahan. Padahal ini 3500 tuh. 3500% attack ya. Nih, 3500% attack, tapi ketahan. Tenang aja. Jadi ini gue ngapain ya? Gue kayaknya matiin aja begini deh. Gini aja deh. FWK perlu ulti so next turn. Gini. Oke, sip. Nah ini PS3 lu mesti ngeras ya, mesti lu ras ya. Si apa tuh? Pertama gua gini dulu ya. Oh iya lu takutnya nggak ulti nanti. Takutnya nggak dapet kartu sih biasa sih. Oke. Okay. Apa hajar langsung ya? Kayaknya bisa deh. Aha. Oke. Okay. Hajar langsung bisa ya. Nggak dapat kan kartu FWK? Gitu lah. Susahnya squad gini ya gitu. Oke, sikat aja langsung lah. Kayaknya mati. Ya, gini aja. Kalau mah nggak mati ya udah nasib lah. Peletum, oke. Oke, peletum, sip. Sikat. Kaki gak? Wah. Oke, nggak mati. Nice. Tapi ketahan deh gue rasa deh. Gue rasa ketahan deh. Asal lu jangan yang HP aja tuh. Jangan lu ketahan kan. Jangan lu tahan pakai yang HP aja tuh. Ntar HP dia full lagi tuh si bos ini. Kampret emang. Ketahan ya. Jadi kalian bisa santai temen. Oke. Ya udah ini kill lah ya. Ini gini pakai. Yang 3500% attack ketahan ya. Iya enggak, teman-teman?
apalagi yang berapa persen tuh naiknya, tapi lumayan gede sih naiknya. Oke, ini gue bakal, ini mah udah gampang ya temen-temen, udah gampang ini. Jasad gini gini jasad ini mah ya udah passion aja tuh. Set. Cuman dia ada power strike si burung ini sih. Cuman tetap passion, tenang aja. Yang penting 5 ban lu. Yang penting tuh 5, 5 stack ban lu. Kunci di ban, udah itu doang. Oke. Simpen satu-satu ya si FWK punya kartu ya, temen-temen. Buat menghindari kejadian yang tidak diinginkan gitu. Kalau bisa ras ulti lu ulti. Pokoknya kalau lu bisa ras ulti lu ulti. Kalau kartu FWK lu tinggal satu. Gitu. Santai, santai aja. Ini mah udah menang ya. Ini dapat, yang penting dapat satu kartu FWK lu cicil lah sampai bego. Kalian cicil lah sampai bego ya. Gini. Ini mah udah main asal-asalan ya, lu lihat passion. Ultinya gimana dong? Passion juga dong, santai. Yang 3500 gue udah bilang yang 3500 enggak tembus anjir. Apalagi ini anjir, kerocok. Santai aja. Plep. Selama ban lu gak kena damage, lu gak bakal kena damage juga. Gitu aja prinsip. Iya. Suka-suka lu, iya. Hebat. Mamamu pasti bangga, hebat. Sikat. Kayaknya gini dulu deh. Ini kita matiin ya temen-temen. Kita matiin ya, let's go. Ini udah kelar sih temen-temen, mati. Ini sakit, ini ruptur suara, gila itu. Oke. Oh. Ini area lagi anjir. Mati gak ya? Oh area sih, kayaknya gak mati nih. Oh mati, 7000. Ya gini lah, gak kegores ya. Floor 2 gak kegores temen-temen. Kegores gak sih ya tadi? Gila, imba Valentine anjir. Gak kegores ya temen-temen, gak kegores sama sekali ya. Floor 2 ya, ya gini lah temen-temen. Floor 2. Nah cuman nih gue saran lu reset ya, karena dapat pasifnya gak enak. Cuman gue males ya, gue males reset-reset. Jadi gue bakal, kita lanjut aja temen-temen. Lu kalau dapat pasif yang ini nih, tag defense lu reset aja udah susah. Soalnya nih ada combo pasif temen-temen. Di PS3 tuh ada combo pasif. Nih lu lihat nih, ada combo pasif nih yang mana ya. Bentar gue liat daftar pasifnya dulu ya. Daftar pasifnya liat di mana ya. Nah ini nih. Nih lu ketemu ini, attacking an enemy with debuff reset critical strike. Mamam itu anjir. Oke. Sama ini kalau dapat revive yang ini agak susah sih ya, Overcrime Crisis agak susah sih. Kalau yang ini masih ketolong ya. Kalau poker lu bagus, yuk kita cicip ya. Ini floor 3 temen-temen. Jadi gue saran kalian ulang aja kalau udah pas attack defense, soalnya takut ke combo sama ini. Tapi gue kasih tau ya sekali lagi ya, ini squad lemah di floor 3. Lu butuh poker yang super bagus temen-temen. Tapi bisa kelarin floor 3 ya, cuman lemah. Ya sebenernya semua squad juga lemah sih di floor 3 nih, anjing banget emang. Ya pokoknya lu pakai kartu FWK lah. Nah kok kalian liat si gamer masa dia ceset ke FWK, dia ceset ke FWK. Cuman kalau gua nggak perlu ceset karena ya kalian liat item gua full wear anjir. Kalau dia R, banyak kan pakai equip R. Jadi beda. Cuman bisa kelar dia pakai equip R. Yang penting poker bagus dia. Lu liat passion lu. Lu nggak, ini gampang nih, passion yang gampang nih temen. Kalau pakai squad biasa kan PS1 susah tuh. Ini kalau squad ini gampang PS. Tembus dulu. It's okay tembus dulu it's okay. Nanti next ya nggak tembus dulu. Gini pakai satu aja. Ini kan baru 0 ya, masih 0 attack related. Next phase juga udah itu. Juga udah apa tuh? Udah enggak ada lagi. Udah enggak ada damage lagi.
Bisa lah Valenti nahan-nahan dikit lah. Masalah dikurangin tank nggak usah takut ya. Kok FWK nggak masalah sih. Oh ya, terus ada ruin ya, ada ruin, gue lupa temen, ada ruin. Ini bisa ke combo. Ini rese sih, ini pasif rese sih sebenarnya. Ini pasif super rese sih. Ini gue ceset dulu kayaknya. Nggak usah lah ya. Gini, pakai yang ini aja lah. Biar shieldnya tebel. Sikat. Lu lihat ya, kita susah banget kena debuff ya. Passion belum ya, kecuali King masih kena damage kan, attack the damage teman-teman. Ini udah mulai passion, udah santai. Udah mulai passion, santai. Oh iya, terus kan ini perhatiin ya, kalau dia udah keluarin kartu yang ini dia udah di sini ada kok. Warna debuff tengkorak debuff warna ungu. Yang ini. Kalau dia udah keluarin ini, kalian langsung ras ultinya FWK, teman. Langsung ras ultinya FWK. Jangan drama, langsung ras aja. Jadi bisa sembuh. Bisa sembuh dari debuff, teman-teman. Enak kan? Squad gini enak di PS1 nih. Biasanya squad yang lain setengah mati ya PS1. Cuman kalau pakai lu pakai squad ini enak banget di PS1. Biasanya pakai squadnya neraka anjir di PS1 nih. Ini kita buang-buang kartu aja. Buang-buang kartu aja. Dia oh ya, oh ban udah berapa ya itu? Udah 4 ya, santai. Udah santai nih, udah 4. Lu passionnya terus. Mau lu mau ulti, lu mau apa kayak ini si burung ya, passionnya terus. Oh, ultinya di tangan. Oke. Eh, ya gua lupa lihat ada di buff ungu kayak dia. Lupa gua lihat. Kampret. Senang aja passion, lu mau single targetnya passion kan tadi. Oke, belum ya. Ah, itu kan di buff warna ungu dia mau keluarin. Ya lu ras ultinya FWK. Lu ras ulti FWK. Jadi biar sembuh udah di buff gitu aja sih temen-temen. Oke. Habisnya gampang, kita tinggal buang-buang kartu. Passion, santai. Oke, okay. Nah takutnya dapat combo crit damage kayak mampus lu yang tadi gue bilang pasti kan, oke? Kita sembuhin dulu. Gini. Sikat. Peletuh. Nggak mati pun nggak apa-apa temen-temen, kan kita bisa tahan main lama. Ya kan passion terus kan. Kalau lu pakai squad biasa di PS1 ini susah anjir. Susah, keras deh anjir. Nggak mati-mati deh. Oke. Passion ultinya PS3 ini anjir. Oke, kita bunuh langsung bisa lah ya. Kita bunuh tanpa FWK bisa lah kayaknya. Coba aja ya. Yuk, sikat. Let's go. Jangan mengecewakan gua. Kaki ya. Sip, mantep banget. Soalnya attack kita udah tinggi teman-teman. Kan ada si Gouter merah ya. Attack kita tuh udah tinggi dong. Oke, dapat pasif apa ini ya? Increase the hero relative stuff bla bla bla, enggak ngerti gua. Oke, di sini kita harus stall dia, teman-teman. Kita harus stall dia. Pakai ini dulu lah ya. Pakai ini. Gini. Kita stall dia habis-habisan. Oh iya, di PES ini paling gampang temen. PES ini paling gampang. What next, PES3-nya neraka anjir. PES3-nya neraka gila ini. Lu pakai squad ini PES3-nya neraka banget temen. Sumpah, nggak bohong gue. Oke, nice. Masih kurang sih jujur kartunya. Gue kayaknya pakai kartu level 3-nya aja deh. Gue pakai kartu level 3 FWK aja deh. Gue bakal gini. Gini.
Kono kusuku mamuru tekite. Kludas. Sip. Oke. Gua tuh butuh power strike lagi sih, teman-teman. Kita butuh power strike lagi. Nah, di PES ini lu masih santai-santai. Lu santai-santai. Oke, ya. Gua pakai ini ya. Gini. Ya udah, gini dulu. Hilang kau. Peletu. Nah, dia udah mulai dorama tuh si Buong. Oh, tapi tenang, dia ada buff ya. Dia ada dapat buff ya. Valentigo sakit. Oke. Gua kayak ceset dulu ya, gua ceset. Gini. Yuk. Si FVK kita enggak apa-apa ya. Enggak bisa ulti sih. Kena di soft. Kampret emang. Cuman ya udahlah. Ini sakit ya. Pem, itu ruptur soalnya, teman-teman. Kalau dia belum mati enggak apa-apa, kita lanjut aja lagi. Toh, yang gua bilang passion. Oke. Passion. Ini gua ceset lah ya. Kita sikat dia di phase 3. Sikat dia di next phase lah. Ini mesti kita sikat, teman-teman, next phase. Invasion arrow ceset. Simpen si King punya kartu ya. Oke. Ceset. Terus ini, lu lihat di si gamer masalah hoki banget di buangnya anjir. Nice. Oke, ini kita sikat ya, teman-teman. Siap ya, get ready ya. Ya, trading kita sikat semua. Gini. Kayak gue simpen deh si FWK punya kartu ya. Pakai gak ya? Pakai aja lah. Iko, Chastif, lu masih cepet-cepet kill di sini. Plap. Oke sih. Kunuku semua murut tiket. Geludas. Payah yang kartu yang ini, yang crit, yang receiver payah ya. Iko, Chastif, wak. Tet. Oh, aduh, kurang banget damage ya. Bisa kelar deh. Lu mesti komboin kartunya King di sini, teman-teman. Ya udahlah, kita pokoknya turn 3. Aduh, mesti tahan kita turn 3 ya. Mesti bunuh dia sebelum turn 3 anjir. Aduh, susah ya. Apa-apa, next kita ulti. Oh iya, bisa begini ya. Kayaknya bisa nih, phase 3 nya lewat nih kayaknya. Poker gue lagi bagus ya. Oke. Lap. Ini kan passion. Ini kita pakai si Valenti dulu ya kan, ruptur itu. Pakai si Valenti dulu. Oke. Nah, di gini tuh so, aduh mulai. Pakai si Valenti ruptur. Biar nggak resiko, hajar aja lah. Kalau nggak dapet kartu ya udahlah ya, teman-teman. Gila ya, nggak cukup ya damage-nya. Kayak gagal lu dapet pasif ini deh. Lu dapet pasif ini nih maksud gue, sorry, yang ini. Yang tameng ini susah ya anjir. Dapet pasif itu susah ya. Tuh kalau masa damage-nya santai, passion terus. Mampus lah, lu nggak bisa ngebuff ya. Udah, kelar lu. Aduh, kampret. Ini kita all in aja lah ya. Mau gak mau udah. Lu udah gak bisa ngebuff, gak bisa just. Lu gak mati aja. Ya, pest di floor 3 susah di sini. Susah di sini sih, temen-temen. Ini gua gak lewat yang ini. Lewat sih kalau pokernya mantep banget. Ini udah lu gak bisa attack di sini. Kampret banget emang. Susah ya. Lu udah gak bisa attack di sini. Buat passion tuh lu liat. Gak pake shield passion aja. Gila.
Kalau soal damage aku ketahan. Soal damage aku ketahan. Udah lu gak bisa attack, mampus lah lu. Gila sih ini, lu. Aduh, hentikan lah pasif-pasif begini lah. Skill-skill burung begini lah. Net marble. Lu hentikan lah pasif-pasif burung gini lah. Brengsek banget sih. Udah mulai kena damage. Aduh, udahlah teman-teman. Jadi ya sampai sinilah yang gue bisa kasih tahu ya teman-teman. Ini squad buat floor 3. Dibilang kalau gue bilang jelek tuh semua squad juga jelek buat floor 3 teman-teman. Gak ada squad yang paten. Floor 3 gampang gitu. Kayak makan kacang kayak tadi. Floor 2, floor 1. Gue pakai squad biasa tuh kok kalian lihat di live itu pokernya lebih bagus teman-teman. Kok lu bisa kelarin bang di live karena pokernya super bagus teman-teman. Kebetulan aja gitu. Jadi jujur gue pakai squad biasa pun ya jelek juga buat floor 3 gitu. Jadi gini lah teman-teman sampai sini perjalanan gue ya. Yang pasti inget lu jangan dapet pasif yang kurangin attack defense. Itu aja teman-teman ya. Thank you semuanya udah nonton ya. Jadi ya semoga membantu at least kalian free player bisa lah floor 1 floor 2 nih kalau nggak punya ini nggak punya itu nggak punya ya. Ya pakai squad gini ini nggak ada alasan lah anjing nggak punya ini nggak punya itu cibai lah. Tuh gila Valente hijau out player pasti punya anjir. Terus apa Gotter merah lu nggak punya lu uninstall gamenya jelas-jelas ada hadiah check-in. Terus apa lagi lu nggak punya? FWK nggak punya, F2B nggak punya FWK, lu bodoh berarti. Gua udah bilang gacha. Lu gacha lah tuh Lilia Ulur Kadut lah. Lu koleksi lah tuh semua hero. Goblok anjir. Terus apa lagi ya? Ban biru, ya nggak mungkin nggak punya itu. Ah gila sih kok nggak punya sih. Lu mati aja anjir. Yaudah, thank you semuanya udah nonton. Peace, see you on the next video. Bye-bye semuanya.